Halo, assalamualaikum. Balik lagi di Bengkology. Oke, kali ini saya akan coba cerkis ini ya. Ini apa ini? Kulkas ya. Ini kulkas dua pintu, mereknya LG. Jadi setelah dicek, itu suhunya dingin, tetapi esnya itu tidak menjadi batu gitu ya. Saya cek ini lampunya nyala ya, lampu nyala. Terus ini kipas di atas juga dia bunyi ya, gitu kan. Nah, saya pikir itu dalamannya ternyata yang rusak itu tiga alat atau tiga jenis ya. Jadi apa aja yang saya ganti kemarin? Yang pertama itu saya ganti ini ya, ini timernya. Terus ini ada PTC ya, yang di kompresor. Satu lagi sama overload ya, kayak gini. Barang tiga ini cukup murah. Saya beli di toko yang dekat rumah ini, sekitar totalnya itu 71.000 ya. 71.000 dengan cara pasang sendiri. Oke, jadi caranya seperti apa? Cukup gampang, kita lihat ke belakang. Cekidot. Oke, jadi untuk lokasi overloadnya di sini ya. Nah, di sini overloadnya. Nah, ini ya, di sini. Ini tinggal tarik aja, tapi sebelumnya cabut dulu ya. Nah, ini posisi kompresor ya. Ini kompresor. Nah, di sini ada overload sama PTC-nya ya. Nah, ini timernya di sini. Nah, ini timernya. Jadi ini tuh udah bunyi ya. Tuk 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 gitu ya. Ini timernya. Jadi tinggal buka ini yang lama, pasangin yang baru untuk urutan kabel seperti ini ya. Nah, yang orange kayak gini ya. Orange, abu-abu, hitam sama coklat ya. Nanti seperti ini aja. Ini khusus untuk kulkas LG ya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman kulkasnya beda, nanti disesuaikan aja. Oke, jadi cukup mudah ya. Cukup mudah. Ini covernya, ini tutup untuk PTC-nya, ini kompresornya. Jadi hanya modal 71.000 kita bisa benerin sendiri. Oke, kita cek ini hasilnya. Nah, ini ngebeku ya. Ini juga ngebeku. Oke. Jadi mungkin cukup segitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.